Permasalahan bekalan ayam di pasaran di Kelantan didakwa bermula sejak minggu sambutan Aidilfitri pada awal bulan ini dan dikatakan semakin meruncing beberapa hari lepas. Dengan jumlah bekalan ayam yang sangat terhad itu, para peniaga di pasar basah khususnya di pasar Siti Khadijah di Kota Baru terpaksa menjualnya pada harga yang mahal. Tinjauan mendapati sudah sekian lama para peniaga didakwa mendapat harga ayam yang tinggi iaitu lebih RM9 sekilogram daripada pemborong. Senario itu dakwa peniaga menyebabkan mereka tidak boleh menjual kepada pengguna dengan harga lebih rendah atau mereka berdepan kerugian dalam perniagaan. Pemborong pula menggunakan alasan stok ayam yang berkurangan selain harga makanan ayam semakin meningkat untuk menjualnya pada harga tinggi. Ayam ni tak cukup. Lagi bekalan mutu. Ayam mutu. Tak ada barang dulu ni. Oh tu saya tak tahu. Tak boleh nak royak. Oh pasal atas. Kita boh nego ni pun sakit kepala. Berapa harga ayam ni? Ayam nak naik 9 lebih kat 10 ya. Naik pula 20 hari ni. Itulah. Berapa lama rasa-rasa agak bekalan ni akan ada? Bekalan akan tak tahu. Tak boleh nak royak. Oh dah. Tak tahu. Kalau pernah jadi ke begini? Kalau jadi tak rajin jadi. Ini baru kali pertama naik gini, siapa ayah pun payah. Para peniaga juga mendakwa keadaan sedemikian menyebabkan mereka tertekan selain berharap krisis bekalan ayam yang membawa kepada harga makanan itu melambung tinggi dapat segera diatasi. Bekalan ayam sekarang tak cukup. Saya pun tak tahu juga sebab saya dah ayam hidup pun tak cukup juga hari. Ayah tak cukup sebelum raya seminggu lagi. Seminggu nak raya. Harga ayah berapa ayah? Harga ayah hari ni ayah bulu pun dekat dengan lapaya ada sekilo. Berapa lama ada rasa berkali ayah ni aku beli? Nak raya tak kena, raya tak tahu. Mungkin ni lah, mungkin ni dengar-dengar tu, mungkin ni nak boleh susah lah. Sebelum badan ni pun susah juga tapi tak sesusah ni lah. Pada awal bulan ini, harga ayam di Kelantan meningkat sehingga RM10 sekilogram sekaligus melebihi harga siling yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Lewat Pengguna. Peningkatan harga yang tidak masuk akal itu menyebabkan pelbagai pihak merayu kerajaan mengambil tindakan sewajarnya kerana kitaran masalah ini bukan sahaja membebankan masyarakat biasa tetapi juga pengusaha makanan dan kedai makan.